Seorang mertua tega membunuh menantunya sedang hamil 7 bulan. Pelaku bernama Khairi berusia 52 tahun membunuh menantunya berinisial F menggunakan senjata tajam. Insiden ini terjadi di Dusun Blimbing, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi pada Selasa 31 Oktober. Saat kejadian, korban memang sedang di rumah bersama mertuanya. Sedangkan suaminya sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Korban meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Purwodadi. Terkuaknya pembunuhan itu berawal dari teriakan suami korban Suaib saat pulang kerja. Kapolsek Purwodadi AKP Pujianto mengungkapkan kini mertua sekaligus terduga pelaku telah diamankan. Pujianto mengatakan Khairi sempat melarikan diri ke rumah tetangganya seusai melakukan aksinya. Dugaan sementara motif pelaku adanya cinta segitiga hingga dugaan pemerkosaan. Namun ia enggan untuk berspekulasi terkait motif dalam kasus ini. Dia menegaskan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.